Hasil babak 32 besar, Japan Open 2024, hari Rabu, 21 Agustus. Di babak 32 besar ganda putra, pasangan baru Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Chiang Qianwei, Wu Xuanyi, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya, di babak 16 besar, Fikri Bagas akan melawan pemenang antara Fang Qihli, Fang Jianli, atau He Jiting, Ren Xiangyu. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pornpicha Choi Kewong, dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Dengan demikian, Esther berhasil melaju ke babak 16 besar, dan di babak 16 besar, akan melawan pemenang, antara Sung Shuo Yun atau Supanida Katethong. Di babak 32 besar tunggal putri, Bei Wenzhang berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Lo Xin Yan Happy, dengan skor 22-20 dan 21-13 dalam durasi 35 menit. Di pertandingan babak 32 besar tunggal putri lainnya, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pornpawe Chochwong, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 44 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, pasangan Denmark, Mads Vestergaard, Kristin Buss, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francesca Corbett, dengan skor 25-23 dan 21-14 dalam durasi 37 menit. Di pertandingan babak 32 ganda campuran lainnya, Supak Jomkoh, Supisara Pai Wampran, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Korea, Kim Won-ho, Jeng Na-en, dengan skor 21-18 dan 21-14 dalam durasi 36 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Wang Zuwei berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 42 menit. Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Japan Open 2024 selengkapnya.